Itu kita ingin ucapkan selamat pagi, assalamualaikum kepada Encik Muhammad Nur Syafizal Termizi yang merupakan pengerusi Persatuan Pengusaha Pusat Tuition Muslim Malaysia PPPTMM. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Encik Syafizal, kita untuk mukadimah ini boleh untuk kita ceritakan tentang cabaran yang dihadapi dalam kita melihat setelah beberapa bulan para pelajar, guru dan juga sekolah menghadapi PDPR ataupun sistem pembelajaran di rumah, bukan saja untuk kelas secara konvensional tetapi juga mungkin melibatkan kelas-kelas tambahan yang juga dilaksanakan secara dalam talian. Bagi Encik Syafizal sendiri selaku pengusaha dalam pusat tuition dan juga melihat kelas-kelas tambahan seperti ini dilaksanakan secara dalam talian, bagaimana ia boleh diubah suai dan juga disesuaikan dengan keadaan dan juga kehendak semasa khususnya bagi para pelajar? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya sendiri sebagai pengusaha pusat tuition, pembelajaran atas talian ini memang agak sukarlah nak dibandingkan dengan kelas fizikal. Jadi kita mengambil masa jugalah untuk mendapat kontak, ada pelajar sendiri dapat kontak, cikgu-cikgu mendapat kontak untuk menjalankan kelas online ini lah. Ambil jangka masa yang agak panjang lah. Macam saya sendiri, PKP 1 memang agak sukar. Alhamdulillah PKP 2 dan PKP 3 ni berjalan dengan sangat lancar lah. Adakah Encik Nur dapat sempat bertanya dengan pelajar-pelajar, dengan bekas pelajar tentang bagaimana keputusan peperiksaan mereka, terutamanya bagi mereka yang melalui sistem pembelajaran secara online kalau diikut balik setahun lebih ini, apakah maklum balas yang mereka berikan? Sejauh mana ia memberi kesan belajar secara online ini berbanding dengan kelas secara konvensional? Seperti yang kita sedia maklum, keputusan SPM sesi 2020 baru-baru ini, keputusan yang agak memerangsangkan lah. Jadi orang kata dari feedback dia, macam kita tengok pelajar-pelajar sendiri sangat-sangat mendapat keputusan yang sangat cemerlang lah. Berbanding dengan inilah apa yang kita jangkakan. Mungkin kita jangkakan kelas online ini agak sukar sebab tak bersemuka, menggunakan perisian-perisian apa yang ada memang agak sukarlah. Tapi bila kita tengok keputusan-keputusan yang lepas, alhamdulillah amat memperasankan. Dari segi jenis pelajar pula, mengikut tahap pengajian mereka, ada juga di antara mereka yang mempunyai masalah akses kepada gadget, tidak mempunyai peranti yang cukup di rumah ataupun talian internetnya tidak sekuat yang diinginkan. Bagaimana bagi pihak pengusaha tuition cuba membantu dalam masalah ini? Bagi pengusaha-pengusaha tuition, jika terdapat masalah dari segi peranti, dari segi gadget apa semua, kita cuba terapkan melalui kelas secara offline, iaitu melalui WhatsApp ataupun kita menghantar sendiri modul-modul latihan untuk pelajar yang kurang akses talian lah. Jadi dari di situ pelajar secara tak langsung dapat mengikuti kelas online ni lah. Okey. Encik Syafizal, kalau kita lihatkan mungkin kekangan sewaktu kita menjalani PDPR ini dan sudah pasti penjadualan untuk kelas harian juga terpaksa diubah semula, bagaimana pula sambutan untuk kelas-kelas tambahan ataupun kelas-kelas tuition yang disediakan? Apakah sambutannya masih lagi sama sebelum Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan ataupun berlaku sedikit perubahan dari segi sambutan oleh ibu bapa dan juga para pelajar untuk kelas-kelas tuition yang ditawarkan? Dari segi sambutan, memang kita tak nafikanlah. Memang agak kekuranganlah dari kelas fizikal. Itu dari PKP 1 memang agak teruklah. PKP 2 boleh dikatakan agak stabil dan PKP 3 ni agak meningkatlah. Tapi masih berkurangan jika nak dibandingkan dengan kelas fizikal. Tapi macam yang kita sedia maklum,
COVID sekarang ini dah semakin hari semakin meningkat. Jadi apa pilihan yang kita ada, cuma kelak mulai lah. Bagaimana pula dengan penyerahan tugasan ataupun ujian secara modul dijalankan, sebanyak mana pengubahsuaian yang perlu dilakukan oleh pusat tuition sendiri untuk memastikan kualiti pengajaran itu tidak berubah? Okay, dari segi pusat tuition, kita macam kita selalu adakan macam ujian melalui Google Form, WhatsApp group, apa kita hantar, kita akan hantar soalan, dan cara online pun kita ada buat. Maknanya kita gunakan medium macam-macam lah, macam Google Classroom, untuk kita buat itulah kita gunakan atas talian punya ujian lah. Ujian mungkin kita ujian bulanan, ujian tengah tahun, kita ubahkan melalui Google Classroom. Okey. Dan itulah. Okey, perlu disesuaikan dengan teknologi yang ada. Cumanya, Cik Syafizal, persoalan kepada, ya, kita sedia maklum, kalau kelas-kelas tambahan ini kebanyakannya para pelajar yang mengambil untuk menduduki dan menjalani subjek-subjek kritikal seperti sains dan juga matematik yang memerlukan engagement antara guru, sama ada guru tuition ataupun guru di kelas bersama dengan pelajar. Contoh seperti subjek-subjek seperti biologi, fizik, kimia, matematik tambahan. Untuk pusat tuition sendiri, bagaimana para guru ini boleh mempelbagaikan teknik pengajaran mereka supaya apa yang diajar di kelas fizikal sampai dan juga berkesan sama seperti yang diajar dalam kelas fizikal melalui kelas secara dalam talian. Cik Syafizal. Okey, di sini macam saya terapkan di pusat tuition saya lah, saya terapkan untuk sajak-sajak yang nilai agak sukar ni, kita bagi dia orang tengok video, lepas tu orang kata apa, kita lebihkan kelas dari jadual yang sedia ada lah. Contoh dalam seminggu tu kita kelas contoh sajak matematik, kalau ikut jadual seminggu sekali. Boleh kerana kelas atas talian ni agak sukar, jadi kita tambah lagi mungkin 2 atau 3 kali supaya pelajar-pelajar boleh dapat faham dengan mudah. Encik Syafizah, satu lagi aspek yang juga perlu dibincangkan tentang yuran tuition. Di awal dulu pasti ramai juga ibu bapa yang mengatakan dengan kurangnya hadir ke kelas, apakah ada dari segi adjustment ataupun yang mana-mana perubahan sedikit yang boleh dibuat dari segi struktur pembayaran. Bagaimana usaha pusat tuition sendiri untuk memastikan kelangsungan kelas-kelas ini berlangsung dan juga dapat memberikan keseimbangan dari segi apa yang pelajar itu bayar dan dari segi apa yang diberikan oleh pusat tuition? Okey, macam apa macam yuran tu, saya dipahamkan yuran tetap sama. Jadi kita cuma kita lebihkan lah, macam saya cakap tadi, kita lebihkan kelas-kelas yang inilah supaya orang kata apa, orang kata supaya orang kata dapat sama rata lah. Contoh parent tak rugi, tuition pun tak rugi, jadi kita lebihkan kelas. Maknanya oleh kerana kelas online ni mungkin pelajar lebih lama di rumah, jadi kita banyakkan kelas-kelas ekstra. Maknanya itu kelas ekstra tu bermaksud tanpa bayaran tambahan. Jadi orang kata sama aja lah, parent tak rugi, tuition pun tak rugi. Okey. Ya, memandangkan kita melihat portfolio Encik Syafizal sendiri selaku pengerusi Persatuan Pengusaha Pusat Tuition, dalam perihal ini mungkin ada beberapa kerisauan yang dizahirkan oleh pengusaha pusat tuition berkaitan tentang bagaimana perjalanan bisnes mereka sepanjang PKP ini. Dan kalau nak dibandingkan, pusat tuition dan sekolah sudah pasti ia dua entiti berbeza. Satu yang non-profit dan yang kedua adalah yang profitable. Jadi dalam perihal kita bercerita tentang kelangsungan perniagaan pusat tuition ini, apa yang banyak disuarakan oleh pengusaha-pengusaha pusat tuition, Cik Syafizah? Ya, kebanyakan yang disuarakan oleh pusat tuition ni, kalau boleh dia orang nak kelas fizikal lah, tapi kita faham, kita sama-sama nak bantu Barisan Harapan, bantu kerajaan untuk melandaikan kes COVID-19. Jadi kita akur
dengan keputusan inilah. Jadi apa nama sebagai persatuan sendiri, persatuan juga ada mengadakan khidmat nasihat, lepas tu mengadakan kelas-kelas kepada pelajar-pelajar ahli-ahli, pelajar ahli dan persatuan secara percuma lah. Sebelum ni pun ada buat, jadi maknanya kita bantu dari segi itulah. Dengar, dan kalau ikut harapan pengusaha-pengusaha, kalau boleh kita percepatkanlah kelas fizikal, tapi memandangkan kes makin naik, jadi kita akurlah dengan keputusan dari kerajaan. Cik Syafizal, bagaimana dengan sejak bermulanya pembelajaran dalam talian ini bagi para pelajar? Biasanya sebab di bilik darjah ataupun di kelas tuition sendiri, student boleh terus bertanyakan kepada tutor, jadi interaksi itu lebih cepat. Kalau dibuat secara dalam talian ini, giliran itu mungkin akan lebih panjang, dan bagaimana untuk memastikan pembahagian masa itu lebih efektif dan dapat dicapai oleh semua pelajar? Okey, macam yang kita sedia maklum, kelas dalam talian tuition ini dia dua halak. Jadi apa kita hadkan inilah satu-satu kelas tu, macam sebelum ni di fizikal kita buat satu kelas 20 orang. Ada yang buat masa kelas online ni dia setakat 10 orang je satu kelas. Jadi dia dari segi pertanyaan apa semua tu, dia lebih inilah, lebih boleh bagi lebih ruang kepada pelajar lah. Kita kecilkan skop pelajar tu. Lebih personalised sebenarnya. Ya, ya. Ada yang buat kelas bantuan apa semua. Cik Syafizal, juga mungkin kita nak menyentuh sedikit tentang mungkin perubahan yang boleh dilakukan oleh pusat tuition untuk menyesuaikan modul mereka dengan kurikulum yang telah pun digagaskan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga melalui sistem pembelajaran di sekolah. Jadi bagaimana Cik Syafizal melihat pusat-pusat tuition juga perlu berubah modul pengajaran, modul silibus mereka mengikut kepada silibus yang ditetapkan dan silibus yang dikehendaki oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia? Okey, macam itu memang kita fahamlah, kita kena ikut semua apa yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi sebagai nak menarik minat lagi pelajar-pelajar untuk mengikuti institution, jadi kita cuba latih cikgu-cikgu kita supaya keluarkan kreativiti masing-masing supaya pelajar lebih minat untuk mencari tuition. Dan juga bagi pihak pengusaha, pihak tuition sendiri, saranan Encik Syafizal kepada semua pengusaha, apa lagi yang boleh diperbagaikan dari segi kandungan penyampaian mereka untuk sesi tuition itu supaya mereka juga tetap kompetitif walau apa juga keadaan yang mereka lalui? Pesanan saya cuma harap rakan-rakan seperjuangan lebih mencari idea supaya berkongsi idea atau berkongsi idea supaya kita sama-sama dapat membantu pelajar-pelajar dan cikgu-cikgu sekolah. Dalam masa yang sama, kita perlu minta cikgu-cikgu mengeluarkan segala apa yang ada sebelum ni supaya lebih dapat sambutan. Okey, insyaAllah kita harapkan agar bukan saja sekolah tetapi juga pusat tuition dan juga pengusaha-pengusaha juga akan dapat kembali meletakkan diri mereka kepada landasan yang betul dalam sektor perniagaan dan sebagainya untuk bersama merancangkan institusi pendidikan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Nur Syafizal Tarmizi, Pengerusi Persatuan Pengusaha Pusat Tuition Muslim Malaysia, kerana bersama dengan kami, dan kita harapkan yang terbaik selepas pandemik ini selesai dan juga program imunisasi COVID-19 kebangsaan dipertingkatkan. Terima kasih Encik Syafizal. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Cermat Bagi Malaysia kerana sudi berbagi ruang kepada pusat-pusat tuition. Okey. Baik. Terima kasih. Baik.